Saya cikgu di sebuah sekolah. Saya diminta urukan beli alat batu mengajar melalui sebuah syarikat. Bila barang siap beli, tokai itu bagi komisen tip. Boleh tak saya ambil, Ustaz? Saya kan sudah dibayar gaji. Ha, baik. Bila kita disuruh, kita ditugaskan membeli sesuatu dan dapat komisen, komisen itu tak dapat kepada kita. Dia sama macam hadiah. Ha, kena jaga-jagalah. Contoh, kita kerja jabat sekolah, khanilah. Neh, kita pun pergi beli printer. Contoh-contoh, Canon printer 1500 oksor. Okey. Ha, diulang ada promosi. Nak dapat satu helai t-shirt dan satu payung sok. Okey? Maka ramai orang dia ambil ke dia payung. Hukumnya haram. Wajib gunakan untuk sekolah. Jadi hak sekolah. Faham lagi? Kita kiring ke kawan kita. Eh, mu nak pergi KL kiring seluruh libas lah. Contoh. Faham lagi? Neh, contoh lah, contoh. We pergi 300. Okey? Dia pergi dinu, beli 300 seluruh libas. Di, mana? Seluruh libas mana KL mana? KLCC. Suria KLCC. Okey? Ha, dapat pula apa benda ni, topi se. Contoh. Faham? Ha, dia ambil ke dia, haram. Kena we ketuang dulu. Ha, banyak kita bahan kita tak? Ha, pasal tak mari dengar. Dalam hari dengar bahan lagi. Betul tak? Alah lawak kau ni. Kau orang. Lepas tu kita belajar. Belajar. Betul tak? Ha. Kalau kita tak belajar, kita ada terambil kau orang. Tetap dibicarakan di hari kiamat. Ha, kena bicara kau. Nah. Ha. Kita memang dapat bahan kita dah. Boleh payung, boleh apa, boleh kita lah. Jabat. Nak? Ha. Kan-kan banyak kan? Promosi beli barang dapat ni. Beli ni dapat ni. Siapa yang suruh beli? Jabat. Kena pergi ke jabat. Nah, itu bahan kita. Bulah kereta. Yeah. Muka baik. Bangga datang.